kamera saya tidak terlalu jernih. Jelas. Di sana teman-teman ya. Ternyata mereka tidak lari ke sini teman-teman. Mungkin mereka turun ke bawah. Moni. 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 Ini sudah sore teman-teman ya, sudah pukul 5:30 sore teman-teman. Saya baru bisa ke hutan mencari Moni setelah saya pulang kerja teman-teman ya. Coba kita geser, kita intip dulu sedikit teman-teman. Kalau kita bisa masuk dalam hutan ini, kita akan lihat gerombolan monyet apa tadi dan di sana ada Moni atau tidak. Tuh coba zoom. Di sana ada itu teman-teman, monyet teman-teman. Di sana itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, itu. Cuma saya tidak tahu itu monyet. Belum saya lihat adanya Moni di sana teman-teman. Itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah, itu. Banyak sekali teman-teman. Pohon di sebelahnya itu masih banyak lagi teman-teman. Pohon yang sebelah sini masih banyak teman-teman ya. Nah, di sini. Ini banyak sekali monyetnya. Tuh, masih ada terdampak tuh. Itu teman-teman. Satu teman ya. Ah, monyetnya. Sangat jauh dari sini. Tapi saya belum melihat ada tanda-tandanya Moni teman-teman. Tapi tadi saya melihat induk monyet itu memeluk anak monyetnya teman-teman. Ada memeluk bayi monyet. Ah, itu tuh. Baik tadi tuh. Banyak sekali monyetnya teman-teman. Banyak sekali di sana. Nah, itu. Banyak sekali. Saya minta maaf ya teman-teman ya, mungkin kamera saya tidak terlalu jernih. Nah, itu ada berapa ekor teman-teman. Ini saya sini pohon. Nah, tuh. Tidak jelas deh. Inilah saya yang bicara, saya katakan teman-teman. Di sini sangat banyak sekali monyet ekor panjang teman-teman. Ini gerombolan ini berbeda dengan gerombolan yang saya lihat kemarin waktu Moni hilang teman-teman. Kalau gerombolan yang waktu Moni hilang itu teman-teman, itu memang spesiesnya Moni, monyet ekor panjang berwarna coklat. Tapi yang ini teman-teman ya, ini berekor panjang, cuman berbulu hitam dan di sininya agak seperti putih teman-teman, bukan putih tapi abu-abu sininya. Tuh teman-teman banyak sekali teman-teman ya. Tuh dia sekarang lagi melihat saya teman-teman. Nah, dia lagi sekarang lagi melihat saya tuh. Nah itu seperti jenis lutung teman-teman. Ah, itu yang sekarang itu, mau yang sekarang itu teman-teman itu sedang menggendong anaknya teman-teman. Nah, yang ini sekarang ini itu sedang menggendong anak itu teman-teman ya. Ada bayinya teman-teman. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita coba melihat dari dekat teman-teman.
tapi secara diam-diam ya teman-teman ya, kita secara diam-diam. Pokoknya saya harus menemukan Moni kembali teman-teman. Moni. Lambat. Sana. Sebelah pohon ini teman-teman. Tuh di sebelah pohon ini juga ada, nah, terlihat teman-teman ya. Tuh. Di sebelah pohon ini teman-teman. Cuman tidak terlalu terlihat dari sini teman-teman, karena jauh. Pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan teman-teman. Kalau kita terlalu cepat berburu dia akan kabur. Dia akan lari. Itu juga itu teman-teman. Di sini, Pak. Maju lagi depan. Nah, itu juga monyet ekor panjang, teman-teman. Itu lagi berpelukan dengan bayinya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba. Dia lagi menggendong bayinya, teman-teman. Terus jalan, terus jalan, terus jalan. Nah, itu dia lagi menggendong bayinya, teman-teman ya. Terus dekatkan. Dia lagi menggendong bayinya, teman-teman. Dekat lagi, Bang. Terus. Tuh, diam. Saya tidak melihat adanya Moni, teman-teman. Mungkin ini spesies yang berbeda, teman-teman ya. Nah, dia dia ada di bawah pohon-pohon ini teman-teman. Karena ada yang saya tidak keluar tuh, lihat ada goyang-goyang di sana. Oke ya teman-teman. Sekarang kita akan pergi ke di mana tempat terakhir Moni menghilang teman-teman. Mungkin ini spesies yang berbeda. Saya tidak melihat Moni sama sekali. Walaupun kita tidak menemukannya sekarang, besok saya akan tetap mencari Moni. Sekarang kita ke tempat di mana Moni menghilang teman-teman.